sikit, dia bunyi dia jadi lembut sikit kan? Jadi lembut. Ha, mana-mana pun mesti nak ketuk, mesti kena serung juga. Dia tak ada straight. Okey. Lepas tu dari segi bunyi buzzing, bunyi ber bila kita ketuk tadi bunyi tu. Benda ni kita boleh tekan ya. Ya. Berat juga ni. Ni dia ada besi ni, tembaga ni, besi ni pun. Dia kena pastikan biar betul-betul masuk dalam lubang ni. Lubang dia ni. Dia nak masuk ni. Betul-betul masuk. Kalau mana-mana alat yang kita ketuk tu dia bunyi getar tu, dia tak sama. Yang ni dia rapat di lubang ni, tepi ni. Ha, jadi mana kita kena ni lah. Kita masuk sebelah ni. Dia jangan ketuk ah. Di setengah ni dia ketuk ni, dia rosak pemalu ni. Dia rosak. Setengah-setengah orang ni dia ketuk. Ketuk. Benda ni pun boleh patah ni. Dia punya tembaga ni. Benda tu patah, taku pemalu ni. Pemalu dia pun rosak. Boleh rosak. Ha, dia jadi pecah-pecah habis sebab ketuk lah ni. Cara dia kalau benda ni belok, yang bawah ni masuk lubang ni. Masuk. Betul ke? Pusing lah. Slow-slow. Kita adjust dia punya. Adjust, ketegakkan dia tu. Ha, barulah kita masuk. Okey. Kalau dia ada lagi, seeloknya kita anilah balut seletip lah. Seletip sini. Dia tak nak bagi bising lah. Jadinya dia akan ada satu masalah bila yang duduk melenggak tu bersentuhan dengan ni lah. Dia punya lubang lah. Dia rapat ni dia sangat mengganggu. Dia punya buzzing tu kan? Ha, buzzing lah. Sangat mengganggu lah. Okey, sarung barong. Sarung barong pun sama juga dengan sarung peking. Okey. Tapi yang ni kecil, yang ni sedang. Sedang. Ha, okey. Sama dia nok dia pun. Ha, okey. Ni pemalu dia. Sama juga. Sama juga. 1 2 3 5 6 dan ai. Ha, sama. Ini pun sama. Semua ada ai. 1 2 3 5 6 dan ai. Masa kita ketuk 1 2 3 5 6 I. Tangan kiri kita ni ada kerja juga. Oh. Ha, dia bukan dia duduk saja kita duduk apa kita dah. Ha, ni tangan kiri kita ni ada kerja juga. Ada tugas juga. Ha, kena bekerja. Apa kerja dia? Sebab bila kita ketuk biasanya orang perempuan lah suka cubit-cubit ni. Ni lelaki pun kena cubit juga. Ha, cubit macam mana ni? Tekap ni, tekap dia punya plate ni. Mana kalau kita tekap dia jadi mute. Tapi kita pegang ni, tekap lepas dulu. Jangan lagi tu, lepas lagi. Okey, tujuan dia kita tekap tu kan kita ketuk ini kosong. Dia punya sasteng lama-lama. Jadi kita tekap tu untuk nak kurangkan sikit. Kurangkan sikit dia punya sasteng tu. Ha, jadi daripada satu nombor satu nak kedua. Terus. 1 2 3. Jangan 1 2 baru tekap sini. Terus. Kita nak kurangkan sasteng. Kurangkan sasteng. Ni sasteng nak kena ada tapi kurangkan sikit. Ha, sasteng tu nak ada tapi kita kurangkan sikit. Kurangkan sikit. Tapi jangan miot. Ha, ni miot. Dan ni kita nak. Okey, lepas tu dari segi serung pun sama. Sama kena menyerung juga. Mesti menyerung juga. Sama dia jadi lembut. Bukan straight ah. Okey, kita balik. Ha, yang besar ni lah. Ha, tuan pun besar ni. Ni orang lama ni. Okey, ni lagi satu. Kena pasti untuk alat yang paling besar ni, tengok dia punya pengetuk dia besar. Dia besar. Dia beza dengan ni, barang ni. Ha, tengok. Beza. Ha, beza. Okey, kena tahulah benda ni. Kadang-kadang dia tukar. 1, 3, 5, 6 dan ai. Okey, dia ketuk pun sama juga. Sama juga. Dia pasti kena menyerung. Menyerung juga. Ikut tangan kita. Kanan-kanan lah. Kalau kita kira kiri ni, kiri lah. Serung. Sama juga. Jadi secara logiknya lah kalau kita tengok kan. Kalau alat tu kecil, pukul lebih pengetuk pun kecil. Ha, betul. Dia sedang sikit. Dia sedang. Pengetuk pun sedang. Contoh kalau kita tengok. Kita tengok ah. Okey, ni untuk pekin. Pekin dia punya sound. Dia lebih halus. Nyaring dia punya bunyi. Cuba ketuk yang besar. Pakai pengetuk ni. Dia tak sesuai. Dia
Okey, kita tengok. Kita tengok pengetuk tu. Yang paling besar. Kita panggil sini. Ha, tengok dia bunyi. Dia bunyi sang. Dia bunyi kayu tu. Dia tak keluar. Dia bunyi sang dia. Jadi untuk setakat itu saja pada video kali ini. Dan diharap video kali ini sangat bermanfaat untuk tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan ada apa-apa pertanyaan yang tidak faham, bolehlah letakkan di ruangan komen dan kita akan minta Pakcik tolong jawab sekiranya ada apa-apa yang penonton-penonton kita tak faham kan. Dan sehingga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Dan jangan lupa tolong like dan subscribe channel YouTube Sutra Music Production. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.